Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Agung Akja. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan di malam hari melihat buraya koki oranda yang berumur 1 hari atau penetasan tadi pagi. Banyak banget burayanya, sampai puluhan ribu mungkin itu. Pemijahan ini saya melakukan dengan media ganggeng. Tanpa di video itu ganggeng yang dibuat untuk pemijahan tempat sarang oranda mas koki bertelur. Terlihat di video itu masih kecil banget burayanya atau anakan mas koki oranda. Koki oranda kali ini saya melakukan pemijahan dengan koki oranda red cap atau jambul merah. Di sisi lainnya saya melakukan pemijahan oranda oranda tricolor, tapi beda kolam. Enggak satu kolam. Nanti setelah usia burayaknya 3 hari baru dikasih makan kutu air, atau kalau di daerah saya namanya merutu. Jadi usia burayak 1-3 hari full tidak dikasih makan sama sekali, karena burayaknya masih menyimpan sisa-sisa makanan. Tapi kalau saya, setelah pemijahan, indukan diambil, air kolamnya atau tempat pemijahannya saya kasih probiotik untuk menambah atau mengeluarkan atau menumbuhkan plankton untuk makan burayaknya secara alami. Selamat melihat dan menonton, semoga burayaknya bisa sehat dan bisa banyak. Itu sekitar ada 10.000 mungkin, 10 atau bahkan lebih dari 10.000. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat lagi dalam berkreasi. Selamat menonton.
Sekian dulu video dari saya. Semoga terhibur, terinspirasi, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe. Matur nuwun.